Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aris di Aris Story. Subscribe di bawah ini. Selamat menonton. Kali ini saya akan mengunjungi satu daerah wisata yang pernah tertinggal, yang ada di pesisir selatan Sumatera Barat, yaitu bertepatan di Kambang, Kecamatan Lengayang, Lakitan Selatan. Wisata yang tertinggal ini yang bernama Bukit Pulakat. Konon katanya Bukit Pulakat ini adalah kapal lengket, kata ayek-ayek dulu atau orang-orang dulu. Makanya sering disebut sama orang luar, misalnya pergi ke Lakitan atau daerah Padang Laban, orang pasti bilangnya pergi ke kapal lake. Makanya nama ini sering disebut dengan kapal lake, yaitu kapal yang lengket. Bukit Pulake ini adalah ikon nagari Lakitan Selatan. Bukit Pulake ini juga pernah menjadi tempat wisata daerah di sisir selatan tahun 1975 sampai 1980. 1180 sudah sepi, mungkin jalannya sangat terjal dan jelek juga. Tapi Bukit Pulake ini sangat memberikan pemandangan yang indah buat wisata, buat orang-orang yang mengunjungi. Bukit Pulake ini sangat berfungsi. Masyarakat Lakitan Selatan, Kambang atau Ranah Pesisir, Perang Laban, Balai Selasa. Karena Bukit Pulake ini juga dulu pernah menjadi tempat penyiaran TVRI sebelum digital parabola belum ada di pesisir selatan. Sampai sekarang TVRI masih aktif dan radio juga masih aktif. Nah, kali ini kita akan mengunjungi Bukit Pulake dan seperti apakah isi di atas Bukit Pulake tersebut. Jangan skip, ikut terus, semoga menghibur. Tempat wisata yang tertinggal. Konon Bukit Pulake dulu katanya, kata orang sini ya, Bukit Pulake ini terbuat dari kapal. Ada juga orang yang kalau sesat akan menemukan bangkai dari rantai jangkarnya. Kalau bahasa sini sawu ya. Inilah bentuk Bukit Pulake sekarang. Nah, inilah suasana sekarang kapal lake. Ini tower tempat penyiaran radio. Ini televisi TVRI ya. Nah, ini juga ada, tidak ada fungsinya lagi. Subscribe di bawah ini. Selamat menonton.